Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobi bonsai. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Sehat selalu, dilancarkan rezekinya, tentunya tanpa kekurangan suatu apapun. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk sementara buluh kambium ganti topik dulu ya teman-teman ya. Ini bonsai adenium saya kena hama wereng kuning. Sudah tidak asing lagi, ini sangat senang sekali dia hinggap di adenium. Kalau udah keserang hama wereng yang kuning ini, tanam adenium bunganya itu dia kurang maksimal teman-teman. Warnanya juga kurang cerah. Maka dari itu ini saya mau semprot menggunakan insektisida. Nah, ini insektisidanya Kurakron dari Sigenta. Saya nggak banyak sih, ini menggunakan 7 sampai 8 maksimal 9 tetes. Dengan takaran air itu kurang lebih, kalau di gelasin itu air 2 gelas lah kurang lebih. Jangan lupa pakai masker pas waktu penyemprotan, karena Kurakron ini agak berbau tajam. Siap, dilanjut. Nah, ini kalau disemprotan ukuran airnya itu dia 0,50 liter. 0,50 liter akan disemprotan. Kalau saya sih biasanya pakai gelas saya udah. Semprotkan benar-benar basah ya teman-teman ya. Ini Kurakron ini sangat ampuh teman-teman untuk basmi kutu kebul, basmi wereng. Ampuh sekali ini Kurakron, semprotin kayak gini teman-teman. Posisi insektisida ini kering aja di daun, udah dia rontok sendiri dia. Hama wereng kuning, kutu kebul, itu paling seneng itu nempel di adenium. Kalau kutu kebul itu dia terkadang nggak kelihatan teman-teman, tahu-tahu udah numpuk aja di bawah daun. Makanya harus rajin nyemprot di bawah-bawah daun kayak ini kutu kebul. Kalau kutu kebul itu saya nyemprotnya siang hari, jam-jam sebut. Oke, sudah selesai. Terima kasih yang sudah nyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.